Oke brother, ketemu lagi dengan saya Kohendra. Video kali ini kita akan review mic wireless terbaru dari Hardwell dengan tipe Concert 1. Jadi mic ini ada 3 model. Model pertama 2 mic handle, model kedua 1 mic handle dan 1 clip on plus headset, dan model yang ketiga 2 mic clip on plus 2 headset. Kita lihat untuk mic-nya dapat apa saja. Di sini ada 2 mic handle, 4 antena, 1 unit receiver penerima sinyal mic, kabel koneksi Akai mono, adaptor dan 2 unit ring karet buat mic-nya. Dan untuk mic-nya ini menggunakan baterai A2 ya. Cek 1 2. Oke brother, sebelum kita memulai video ini, boleh dong like video ini, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk terus mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Thanks ya bro. Oke, sekarang kita akan tes untuk suaranya. Ini mic-nya kita nyalakan. Baterai sudah saya kasih juga ya. Kita tekan tahan. 1 2 C low this 1 2. 1 2 C low this 1 2 C low this. Di mic juga terdapat nomor frekuensi. Teman-teman bisa lihat di sini 767 750 ya untuk nomor frekuensinya. Dan di display juga sama, di sini 767 750 juga sama. Mic yang kedua juga sama. Ini ada nomor frekuensinya juga 742 40, dan di receiver juga sama 742 400 juga ya. 1 2 C low 1 2 this. High-nya dapat, low-nya dapat, middle-nya juga dapat. Ini pengaturan masih standar juga. 1 2 check this 1 2. Jadi pas kita teriak juga suara tidak pecah. Seperti itu. Untuk mic wireless Hardwell Concert 1 ini bisa sampai jarak 5 sampai 60 meter. Dan frekuensinya juga bisa diatur. Nah, kita coba di sini 742 400 untuk frekuensi awal di mic ya. Maka receivernya di sini yang kita atur. Teman-teman tinggal tekan set 2 kali. Nah, ini frekuensinya sedang kedip-kedip. Teman-teman tinggal tekan tombol up atau down. Pilih nomor frekuensi yang teman-teman mau. Misalkan 743 600 yang teman-teman mau dipindah untuk frekuensinya. Nah, ini kita tekan set lagi, maka frekuensi akan hilang ya. Nah, ini belum masuk untuk mic-nya. Sekarang teman-teman tekan lagi set. Nanti mic-nya diarahin ke IR sini. Kita tekan lagi, coba. Nah, ini sekarang sudah masuk untuk nomor frekuensinya. 743 600 di sini juga sama, 743 600 juga. Kita mulai lagi ya. Saya pindah ke mic yang nomor 2. Frekuensi awal 767 750. Ini masih nyala, teman-teman tinggal tekan set 2 kali. Oke, kedip-kedip, teman-teman pilih frekuensi yang teman-teman mau dipindah ke nomor 770 atau 771 ya. Teman-teman nanti IR-nya, IR di mic, teman-teman arahin ke receiver sini, penerimanya. Oke, kita coba. Nah, di receiver frekuensinya 77150 dan di mic yang kedua ini sudah tidak nyala ya karena beda frekuensi. Sekarang kita scan dulu IR-nya, arahin ke sini ya. Tekan set, mic-nya langsung arahin ke sini. Nah, ini sudah berubah. 771050. Di frekuensi receiver juga sama, 771050. 1 2 check this, maka suaranya langsung masuk. Check 1 2 this. 1 2 C low this. Untuk mic ini juga cocok sekali buat teman-teman buat pemakaian karaoke, meeting, rental sound, presentasi, dan lain-lain. Oke, itu saja untuk review mic Concert 1 dari Hardwell.
Untuk harga dan spesifikasi barang, teman-teman nanti bisa cek di Bukalapak saya. Untuk harganya juga nanti saya akan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Seperti biasa, jika ada koreksi atau masukan, teman-teman juga bisa tinggalkan komen di bawah. Tetap subscribe di channel Kohendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Kohendra, thanks for watching.